3,8. Satuan Narkoba Polresta Jambi berhasil amankan seorang tersangka UM dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 3,8 kg. Menurut Kapolda, dalam memberikan keterangannya mengatakan bahwa kasus ini merupakan pengembangan dari hasil penangkapan sebelumnya dengan 5 kg sabu yang berhasil digagalkan oleh petugas kepolisian. 18 kilo, 19 kilo dengan Kapolda juga mengatakan bahwa dalam kurun waktu 3 minggu ini, Polda Jambi telah berhasil menggagalkan dan mengamankan peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 19,5 kg. Dalam rilis ini, Kapolda juga memperlihatkan tersangka UM beserta barang bukti sabu seberat 3,8 kg yang dikemas dalam kemasan kopi. Jumlahnya 3,8 kg. Jadi kalau kami ulang, 3 minggu yang lalu di Tanjung Jabung Barat 7 kilo, kemudian seminggu lalu Polda nangkap 5 kilo, hari ini Polresta nangkap 3,5 kilo. Jadi dalam waktu 3 minggu saja, Polda Jambi sudah mengungkap lebih kurang 18 kilo, 19 kilo dengan salolangu 1 kilogram. Ya. Mereka satu jaringan atau gimana, Pak? Ada kaitan dengan yang 5 kilo kemarin, yang kemarin tangkap Polda. Ada kaitan. Dari Jambi, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Jadi kalau kami ulang, 3 minggu yang lalu di Tanjung Jabung Barat.